Anwar tahu India sedang marah dengan beliau. Betul? Anwar tahu rakyat sedang marah dengan beliau. Sebab itu mereka lebih berminat kalau rakyat dan pengundi tidak keluar mengundi. Kerana menang di Kuala Kubu Baru, seluruh landscape politik akan berubah insyaAllah. Yang berhormat saudara Aznan Hamimi selaku ketua pemuda Perikatan Nasional, yang saya hormati seluruh saf kepimpinan pemuda Perikatan Nasional, saudara-saudari yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kerana pada malam ini pemuda Perikatan Nasional telah mengambil tindakan yang proaktif untuk memulakan gerak kerja pilihan raya dan melancarkan misi 40 di Ulu Selangor. Kalau tanya saya, insya-Allah saya dapat merasakan pada 11 Mei ini misi 40 akan tercapai di Kuala Kubu Baru. Saya lihat semangat anak-anak muda hari ini luar biasa. Kerana kita telah beri peluang yang begitu lama kepada Kerajaan Mandanun, sama ada di Putrajaya ataupun anak buahnya di negeri Selangor. Tetapi terbukti mereka ini bukan sahaja gagal, tetapi mereka adalah manusia yang zalim kepada rakyat, bukan sahaja kepada orang Melayu. Tetapi kita lihat bagaimana masyarakat India hari ini termasuk di Ulu Selangor telah mula sedar bahawa apa yang dijanjikan adalah pembohongan dan dusta kepada rakyat. Kalau itu adalah benar, apa tanggungjawab kita pada 11 Mei ini? Saya ajak anak-anak muda, kita keluar beramai-ramai. Jangan takut dengan Mandanun. Dia boleh turun, dia boleh tabur, dia boleh sogok. Tetapi kita ada maruah. Anak muda perlukan pekerjaan yang berkualiti. Anak muda perlukan peluang-peluang perniagaan. Anak muda perlukan perumahan-perumahan yang mampu dimiliki. Anak muda perlukan masa depan yang lebih baik dan terjamin. Tetapi hari ini Kerajaan Negeri Selangor yang dikuasai oleh Mandanun gagal menyediakan peluang-peluang pekerjaan. Di Negeri Selangor seperti yang disebut sebentar tadi dalam sidang Dewan, kita telah buktikan jumlah pelaburan kalau sebelum ini boleh mencecah 60 bilion ringgit, tahun lepas telah merudum kepada 45 bilion ringgit sahaja. Kalau dulu kita boleh beri air percuma, hari ini dapat atau tidak? Kalau dulu dapat percuma, sekarang kena bayar. Itu zalim atau tidak? Saya pernah mengisytiharkan cukai takseran dikecualikan. Rumah-rumah kampung kita tidak perlu bayar cukai. Sekarang kena bayar cukai. Zalim atau tidak? Kalau dulu saya boleh kecualikan cukai-cukai dan fee lesen perniagaan, hari ini dikenakan. Zalim atau tidak? Kalau zalim, apa hukumannya? Kita harus sula manusia ini. Saya bukan marah, saya geram. Dia boleh turun sogok. Rakyat baru-baru ini menteri KPKT ngakoming turun tabur 5.2 juta ringgit. Yang terima siapa? Yang dipetua Majlis Perbandaran Ulu Selangor. Ini maruah kita kerana
hari ini baru nak pikirkan Ulu Selangor. Tetapi kita lihat bagaimana agihan 52 juta. Siapa yang dapat? Siapa yang bermanfaat? Ini yang harus kita fikirkan. Sebab itu, anak-anak muda ada tanggungjawab yang cukup besar. Saya telah nyatakan, kalau kita gagal, kalau kita tidak berani bangkit, kita akan dipijak. Jangan benarkan ada kumpulan yang terlalu ekstrim, yang terlalu kasar, sombong dan angkuh memimpin kita pada hari ini. Lihat saja menteri yang sama pernah umumkan sebelum ini, dia nak istiharkan kampung-kampung baru Cina sebagai tapak warisan UNESCO. Bagaimana nasib kampung-kampung Melayu? Bagaimana nasib kampung-kampung tradisi? Apakah ini bukan perkauman? Mengapa kita harus duduk diam? Saya mengajak seluruh rakyat dalam Kuala Kubu Baru bangkit pada 11 Mei ini. Tunjukkan kuasa ada di tangan kita. Saya minta kita kena keluar beramai-ramai. Kerana peratusan keluar undi dalam pilihan raya negeri yang lalu agak rendah, hanya sekitar 69%. Itu pun kita telah dapat 22 kerusi, tuan-tuan. Fikirkan kalau ada tahap yang lebih tinggi, 75% kita sudah perintah di negeri Selangor ini, insyaAllah. Maka ini peluang kita kali kedua. Kerana menang di Kuala Kubu Baru, seluruh landscape politik akan berubah, insyaAllah. Ini kawasan campuran, 47% Melayu dan 48% bukan Melayu. Hampir sama banyak. Kalau Perikatan Nasional boleh mendapat dukungan yang majoriti, ini akan membuktikan Perikatan Nasional hari ini diterima oleh seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama, yang akan menjamin masa depan yang lebih cemerlang, insyaAllah. Boleh atau tidak? Bersedia atau tidak? Saya yakin, saya dah 2 minggu berkampung di sini. Saya bertemu orang India, orang Cina, orang Melayu. Message yang saya dapat jelas, kalau Bersatu letak dan Perikatan Nasional letak calon yang betul, yang diterima oleh rakyat, insyaAllah kita boleh menang. Maka pada hari Isnin yang lalu, 2 hari yang lepas, Perikatan Nasional telah pun bersidang di peringkat pusat. Kita telah dengar semua kajian dan pandangan. Kita telah buat keputusan calon yang akan bertanding di Kuala Kubu Baru adalah calon Perikatan Nasional. Siapa? Malam besok. Jadi saya harap malam besok kita kena turun beramai-ramai. Kerana calon yang akan kita tonjolkan adalah calon kehendak rakyat di Kuala Kubu Baru. Kita dengar, kita ambil maklumat, kita prihatin dan peduli. Dan kita akan umumkan malam besok, insyaAllah pukul 9 malam di bilik gerakan utama OISIS Section 4 di Bandar Baru Batang Kali. Boleh? Jadi saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada saudara Afnan dan seluruh saf kepimpinan Pemuda Perikatan Nasional. Ayuh, kita garap seluruh kekuatan. Kita pastikan ketumbukan Pemuda Perikatan Nasional ini berada di setiap daerah mengundi. Kita ada 16 daerah mengundi. Kita pastikan setiap daerah mengundi itu kehadiran kita cukup kuat. Kita bertemu dengan hampir kesemua pengundi. Pengundi tidak ramai, hanya 40 ribu. Saya percaya dalam tempoh 2 minggu, kita boleh bertemu dengan sebahagian besar pengundi
termasuk seperti yang Datuk Dr. Halim cadangkan, gunakan media sosial, TikTok dan sebagainya untuk menggamit kekuatan kita di kalangan anak-anak muda, dan pastikan pada 11 Mei ini mereka mesti keluar mengundi. Ini saya minta, walaupun ada yang marah dengan Madanun, marah dengan Putrajaya, marah dengan Amiruddin, tapi katanya nak boikot ataupun duduk di rumah. Boikot pilihan raya bukan penyelesaian. Boikot pilihan raya tidak menyelesaikan masalah. Anwar tahu India sedang marah dengan beliau. Betul? Anwar tahu rakyat sedang marah dengan beliau. Sebab itu, mereka lebih berminat kalau rakyat dan pengundi tidak keluar mengundi. Tetapi saya mahu, seperti yang disebut oleh pimpinan tadi, jadikan ini sebagai referendum. Betul, menang Kuala Kubu Baru, kita tidak boleh merubah kerajaan. Tetapi dengan menang Kuala Kubu Baru, kita selangkah ke hadapan untuk merampas kerajaan negeri Selangor ini, insyaAllah. Saya percaya kalau Perikatan Nasional diberikan mandat yang besar di Kuala Kubu Baru, dia akan merubah pemikiran rakyat. Dan pastinya kita semakin dekat dengan pembentukan kerajaan. Dan percayalah, dasar Perikatan Nasional yang lebih peduli dan prihatin rakyat, terbukti zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Kita bantu semua rakyat. Orang India mendapat manfaat. Orang Cina mendapat peluang perniagaan. Orang Melayu mendapat pembelaan dan jaminan. Maka itulah keharmonian yang harus kita catatkan. Dan kita ada rekod yang baik. Dan pastikan kita menang. Boleh atau tidak? Jadi saya ucapkan tahniah kepada pemuda. Mari kita bersama melangkah maju ke hadapan. 11 Mei kita berhimpun sebagai wakil rakyat di Kuala Kubu Baru ini, insyaAllah. Perikatan! Nasional! Perikatan! Nasional! Perikatan! Nasional! Kuala Kubu! Kita bangkit! Tak bangkit pun. Okey, bangkit dulu, semuanya, bangkit. Dulu kita dah latih dah. Duduk dulu. Boleh? Dulu pilihan raya kita dah atur elok-elok dah. Sebab itu kita menang 22. Sebab kita bangkit. Ha? Lupa? Macam mana? Itu Melayu dulu. Kuala Kubu! Kita bangkit! Ha, baru semangat. Ini yang Madanun takut ni. Sekali lagi. Kuala Kubu! Kita bangkit! Kuala Kubu! Kita bangkit! Kuala Kubu! Kita bangkit! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.